Sahabat Rizky Bilar, Haris Priza angkat bicara soal banyaknya ramalan kurang baik kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mulai dari ramalan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan dikhianati, pernikahannya diramalkan akan bermasalah dan sederet ramalan buruk lainnya. Haris Priza meminta sang sahabat Rizky Bilar dan Lesti Kejora untuk tidak percaya terhadap ramalan tersebut. Ia meminta Rizky Bilar dan Lesti Kejora lebih percaya terhadap takdir Allah. Menurut Haris Priza, semua hidup manusia sudah diatur Allah. Pertemuan, rezeki, dan maut pun sudah ditakdirkan Allah semuanya. Jadi buat apa harus percaya pada ramalan-ramalan? Orang bisa ramal apapun, tapi tidak tahu kan dia terjadi atau tidak. Untuk yang meramal Rizky Bilar dan Lesti Kejora, Haris Priza menilai hal itu menjadi hak setiap orang. Mau ramal atau tidak, mau melakukan apapun kepada Rizky Bilar dan Lesti Kejora, dan siapapun, selama tidak menyakiti dan mengganggu tidak mengapa. Untuk diketahui, banyak ramalan kurang baik disampaikan oleh para peramal untuk pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora. Mulai dari ramalan bahwa pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora akan ada skandal perselingkuhan atau salah satu akan dikhianati. Ada juga ramalan bahwa pernikahan Rizky Bilar dan Lesti Kejora tidak akan langgeng alias bakal berakhir perceraian. Dan sederet ramalan buruk untuk pasangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora.